Oh. Menjadi, guys. Boleh buat pocket valve macam tu je. Tak perlu lagi nak pakai tool yang pakai angin macam ni. Guys, barang baik datang lagi. So hari ni aku akan review cordless potting machine. Tak nak cakap banyak, jom kita test. Okay guys, so ni dia cordless potting machine. So first kali kita tengok barang dia. Okay, nak guna simple je, tekan ni. Dia speed 1, speed 2, speed 3. Memang padu. Lepas tu dia bagi sekali dengan micro USB. Jadi kita boleh charge potting machine ni guna USB cable. Lepas tu dapat sekali dengan mata. Dia ada macam-macam mata lah. Ada mata ketan pasir, ada mata potong, ada mata polish, ada mata bros dawai. So jadi untuk video kali ni, aku akan bersihkan head EFI. So bahagian atas ni ada gam gasket. So aku akan cuba guna bros dawai dia untuk bersihkan gam gasket ni. Lepas tu kita akan cuba juga potting piston. Piston ni piston terpakai. Aku akan cuba buat pocket valve guna mata potting lah. So mata potting ni kena beli sendiri lah dekat hardware. So tak nak cakap banyak, jom kita test. Okay guys, so sekarang ni aku akan gunakan potting machine ni untuk bersihkan sisa-sisa gam gasket. So kita try speed 1 dulu. Okay, memang boleh bersihkan gam gasket. Disebabkan mata dia ni halus, dia tak mencalarkan kawasan head ni lah. Okay, kita try laju sikit. Padu guys. Memang kuat. Try speed 3. Lagi padu. Kebaloi guys. Untuk basic harga dia 20 lebih je, tanpa mata. So kita try bersihkan kawasan head ni. Bersih guys. Kalau tengok kat sini ada kotor-kotor kan. Memang bersih. So head kita dah try bersihkan. So sekarang ni kita try potting pula. Kita tengok okey tak okey. So ni piston, kita buat pocket valve. So ni untuk ni je lah, untuk test. Okay, mata kita guna mata potting. Jadi guys. Boleh buat pocket valve macam tu je. Tak perlu lagi nak pakai tool yang pakai angin macam ni. Jadi kalau kau nak dapatkan potting machine ni, boleh tekan beg kuning dekat bawah. Harga memang murah. Berbaloi-baloi guys. Boleh tekan beg kuning dekat bawah. Terbaik guys.